Jadi nggak pakai perahu lagi. Biasanya pakai perahu. Apalagi lagi sekolah mah susah nyebrang ke banjir. Nggak jadi sekolah, sekarang udah ada sasak dan jalan-jalannya. Senang gua ada Pak Jokowi, Bu. Iya, senang pisan. Udah bersyukur alhamdulillah. Senang banget. Apa tuh ya? 7 kepala negara baru sekali inilah. Jadi Pak Presiden ya, Pak ya? Iya. Yeah. Senang banget Pak Presiden ya, Pak ya? Iya. Yeah. Bapak kalau ada Pak Jokowi, Bapak mau ngomong apa? Hah? Bapak mau bilang apa sama Pak Jokowi? Oh, ya banyak terima kasih gitu. Kenapa terima kasih kenapa, Pak? Iya, sampai menginjakkan tanah sebaratnya ke daerah Muara Gembong. Oh, gitu. Yang daerah terakhir kan. Alhamdulillah ya, bersyukur. Kenapa? Tadi kenapa Pak ya kita kan transportnya jadi biasanya gimana? Biasanya kita kan biasa jalan Kerawang muter gitu agak jauh gitu, sekarang jadi dekat. Kita kan daerah Bekasi. Enggak disangka-sangka kampung Muara Gembong ada jembatan sebagus ini, Bu. Ya, oh, gitu. Kampung ini bisa maju. Iya. Oh gitu. Bukan banjiran melulu di sini mah. Senang ibu punya Presiden Pak Jokowi ya, Bu? Senang banget. Iya. Makasih ya, Bu. Ibu, bilang apa Bu buat Pak Jokowi, Bu? Selalu sehat Pak Jokowi. Maju dan selalu baik. Mas, hari ini rumahnya dapat listrik ya? Iya. Gimana perasaannya, Mbak, Mas? Sangat senang, Bu. Senangnya gimana rasanya? Ya, senang kita pasang listrik oleh Pak Jokowi. Sekarang kita punya listrik sendiri, jadi nggak nyolok-nyolok lagi sama orang tua saya. Oh. Punya listrik sendiri. Karena kalau nyolok saya, kalau masak suka ngejepret lampunya. Oh. Gantian, kalau masak suka gantian. Oh, sekarang udah sendiri-sendiri ya? Udah nggak nyolok sama orang tua lagi ya? Iya. Tadinya saya bayar mahal, sekarang lebih murah. Bayar listriknya. Dan terima kasih Pak Jokowi telah kasih saluran listrik dan jembatan. Semoga Pak Jokowi lanjut jadi presiden. Amin.